写英文的是英文的是 Tonight Show. Setiap ke depan kita akan memberikan informasi sekaligus hiburan yang bermutu buat kalian semua. Lagi-lagi malam hari ini apa yang anda saksikan di layar kaca sama dengan apa yang terjadi di studio Tonight Show saat ini, karena sekarang ini adalah live. Jadi lo lihat apa itu sama gitu loh. Benar. Kalau di 2015 orang-orang kenapa harus menyaksikan Tonight Show karena worth it? Ya. Kalau di 2016 kenapa orang-orang harus menyaksikan Tonight Show? Kalau nggak nonton Tonight Show, lo ngapain lagi? Oh iya. What you gonna do, man? What you gonna do, huh? What you gonna do with that dessert? Dua, dua, tiga, dua, tiga. Dua, dua, tiga, dua, tiga. Dua, dua, tiga, dua, tiga. Gonna dance, gonna dance, dance floor, dance floor. Keren. Keren ya, bro. Keren ya, bro. Yang kanan-kiri sih keren. Lo kayak om-om jogetnya begini-gini doang. Eh, ngapain? Itu jogetnya anak gue begitu kok di rumah. Kayak partai politik lagi kampanye, gini-gini doang nih. Anak gue kok joget begitu. Cari gaya lain lah. Kurang ini. Eh, ada lagunya. 2015 tuh. Udah. Anjing. Udah. Back to the beat, back to the show. Kita sapa juga teman-teman yang hadir di studio malam hari ini. Ya, dari PKN Stan Bintaro. Dari BSI Dewi Sartika. Dan juga teman-teman dari Universitas Muhammad Tamrin. Muhammad Sufi Tamrin. Ya, Muhammad Tamrin. Ya. Oke, baiklah kita mulai pada malam hari ini dengan Tonight's Update. Berita pertama, ada kabar yang kurang menyenangkan datang dari Turki. Ya. Kemarin ledakan kembali terjadi di kota Sultan Ahmet yang sedikitnya menewaskan 10 korban jiwa. Sebelumnya pada bulan Oktober dan Juli tahun 2015 lalu juga terjadi kejadian serupa ya. Ini berarti kejadian pertama di 2016 ya. Semoga ini kejadian terakhir lah. Yang pasti kita mengutuk yang namanya terorisme ya. Betul, dan kita juga ikut prihatin dan turut berduka. Kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi ya, Vincent. Ya, selanjutnya dari Brazil juga ada kejadian yang kurang menyenangkan. Disebabkan oleh lele. Lele. Beberapa turis di Brazil menjadi korban serangan lele. Waduh. Sele. Saat sedang, apa itu? Serangan lele. Oh iya. Saat sedang berenang di Laut Itanhaém ya. Mereka tertusuk pati lele laut jenis Catoprops. Wih, serem banget ya. Gue pernah dipati lele. Oh pernah? Sakit banget rasanya. Sampai bengkak, sampai meriang gak? Enggak. Oh. Kenapa? Ya bagus enggak dong. Enggak, biasa orang kalau dipati lele ya suka sampai meriang malamnya gitu. Ada yang pernah dipati lele? Oh enggak ada yang pernah. Gue dulu pelihara lele banyak soalnya di rumah. Serius. Oh. Ada yang warna pink, ada yang hitam juga. ada bener. Enggak. Aduh. Ada beneran. Lo ayam-ayam yang di SD sepuh ya kali ini. Lele. Ada beneran, ada kan lele tuh ada macam-macam, ada yang warna hitam nih. Kalau yang biru gue tahu lele. Kok biru? Ada. Apaan tuh? Lelepon umum. Ya. 2016 bercandanya masih kayak begitu. Malu, 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 malu. Aduh. Oke, terus, lanjut ya. Tadi kan ngomongin lele, itu lelenya katanya besar sekali jenis itu ya. Apa yang membedakan lele kecil sama lele besar? Kalau kan patilnya segitu-gitu aja, Desta. Kalau lele kecil itu namanya patil. Oh, kalau lele kecil itu namanya patil? Iya. Kalau lelenya besar? Patil! Oke. Terakhir. 2016 masih begitu aja bercandanya. Aduh. Terakhir, Tonight's Update. Sejumlah peristiwa langit seperti supermoon, hujan meteor, dan gerhana matahari total akan terjadi di dunia sepanjang tahun 2016. Dan fenomena gerhana matahari total diprediksi akan teramati, akan nampak di wilayah Indonesia
tanggal 9 Maret 2016 mendatang. Wow. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyatakan gerhana akan melintasi 11 provinsi di Indonesia. Di antaranya Bengkulu, Jambi, Sulawesi Tengah, dan juga Maluku Utara. Wah, kampung saya tuh Maluku Utara. Mana emang? Maluku Utara. Itu kampungnya Yan Rompis atau Haryati? Yan Rompis, bapak gue. Yan Rompis itu bapaknya Vincent, Tonight Lovers ya, yang belum tahu ya. Jadi Yan Rompis ini menikah dengan yang namanya Ibu Haryati. Ya. Iya udah. Mereka belum pada tahu nih kan. Udah tahu mah, gue sampai kesini waktu itu. Udah tahu. Oh iya iya. Okay. Udah tahu semua. Iya iya iya. Iya okay. Baik, Vincent. Ya. Berikutnya kita hadirkan tamu dong. Dan ya. Ini ngobrol berdua ngalor ngidul nggak jelas begini ya kan? Ini tamu kita yang berikut ini adalah seorang juru bicara. Iya. Karena namanya adalah Nirina Jubi. Juru bicara. Berbetik bintang untuk kau simpan. Ya. Iya, emang kan. Ini luar biasa. Oh iya, bener. Ini perlombakan dong, eh. Padahal gak janjian loh ini. Bisa coklat-coklat-coklat iya, begini iya. Ya. Iya, berarti ya Hesti mana tadi Hesti gak? Hesti emang sebenarnya akan diganti, ya. Calonnya udah beberapa, ya. Termasuk Nirina Zubir. Silahkan Nirina Zubir. Halo. Eh, bentar. Tadi di awal Nirina ngomong dengan bahasa Mandarin. Yes. Itu beneran bisa ya. Beneran. Bukan asal-asalan ya. Enggak. Ada kan kadang-kadang gimmick, bercanda-bercanda. Ya. Asal-asalan itu bukan asal-asalan. Ada artinya tadi? Ada. Artinya apa tadi? Kan tadi Nirina bilang, cing cuyi, pasti tahu dong. Cing cuyi, selamat malam. Bukan, kan apa? Ketinggalan pesawat mulu, kan cing cuyi itu perhatian. Oh, gitu. Cing cuyi artinya perhatian. Kamu cing cuyi banget sama aku? Kamu perhatian banget sama aku? Bukannya biasanya gitu, kalau lagi janjian sama apa, lagi yang cowok-cowok gitu, ada cewek langsung gitu, cing cuyi. Oh begitu? Gitu. Gitu kan. Hah, masa sih? Jakarta banget itu biasanya. Cing. Jakarta itu. Cing cuyi. Itu teater dua telah dibuka. Perhatian. Oh, iya. Habis itu apa ngomong apa? Yang Anda saksikan sekarang ini adalah acaranya namanya Tonight Show. Ngomongnya tapi gimana? Dalam, kowei guanzhong. Ni men xian zai zheng zai kan de shi Tonight Show, jin tian de show. Wow. Kan emang lama tinggal di sana soalnya. Ya. Nah, kamu bisa berapa? Gila. Ntar dulu aneh ini yang ngawancarain gitu. Kan kamu udah tahu semua. Ini kayaknya gak berlaku deh. Ini kan gue udah nyanyi. Gue belum tahu. Lo aja deh. Banyak yang belum tahu. Mungkin saya akan sebarkan beberapa rahasia dari Nirina Zubir. Gak usah. Oh, gak usah. Gak usah. Ya, okay. Gak aci gitu diwawancarainnya. Oh, okay. Nah, lu bisa berapa bahasa total? Oke. Okay. Enggak sih sebenarnya Mandarin gue tahu tuh Mandarin memang. English. Kalau Korea itu kan dia ada 3 tingkatan kan, jadi bahasa yang lebih tua, yang sama yang lebih muda. Oh. Ya nah bahasanya sama yang sama aja gitu. Oh, tapi bisa. Bisa. Fluent. Fluentnya enggak, cuman kayak bahasa kayak pergaulan gitu deh. Oh, slang-slangnya gitu lah ya. How come? How come kok bisa sampai We. We apa? Oh, to care. Ah, cinta ya. Allah. Awa. Lu kayak Pak Tarno awa-awa. Awa-awa. Enggak, kalau Mandarin jelas tuh pernah tinggal di sana. Kalau misalnya Korea sama... Korea dulu deh, kalau Inggris udahlah ya. Oke. Kalau misalnya justru Inggris yang paling lucu. English, Korean, and Mandarin itu sebenarnya 3 bahasa yang Nirina pelajarin semua di China. Oh, iya? Jadi kalau ada orang yang nanya, Nirina belajar bahasa Inggris di mana? China. Nirina belajar bahasa Korea di mana? China. Oh, berarti kamu made in China ya? Enggak, Nirina dibuatnya di sini. Bahasanya. Cuma lama di sana. Sama-sama, made in Madagascar kan. Oh, dia like di Madagascar. Oh, Desta lupa. Like, ah. No. I'm just, you know, like, when, apa? Macet. Aduh. Ini live sih ya. Macet. Takutnya kalau diedit kan enak kelihatannya pinter gitu. Kalau gini kan kelihatan bodohnya. Oke, okay, baiklah. Ngomong-ngomong ya, Nirina ini kan memang kalau gue jujur aja gue mengidolakan lo sebagai seorang host. Dari zaman dulu di zaman TV yang isinya musik-musikan itu ya kan, gue ngefans banget sama lo. Karena tutur kata lo tuh memang enak gitu untuk diikuti, ngalir aja gitu ya. Mungkin karena memang ini lo, ada hubungannya nggak dengan tai lalat yang ada di bibir? Itu kan ada orang bilang kan tai lalat di bibir itu orangnya cerewet. Yeah. Mungkin secara nggak sadar kali ya, karena mungkin kita lagi memaki-maki dalam diri, kenapa tai di ada apa gimana kita lalat. Oh iya benar. Kenapa lalatnya di situ gitu loh maksudnya. Kita ganti aja boleh jadi boleh. Biar
Poop laler. Poop, oke. Okay. Ya kenapa poop lalernya ada di situ, ya. Gitu. Tapi itu sebenarnya mitos nggak ya? Apa katanya kalau di mata suka ngeliatin apa yeah. jenisnya gitu. Katanya begitu. Kalau di bibir cerewet. Benar. Kalau di tangan kiri kidal. Benar. Kalau gua ada, cuman nggak kidal. Gua ada tetap. Juga yang bilang katanya panu di tangan tuh katanya jorok gitu ya. Emang itu apakah itu mitos gitu sih? Itu jorok atau nggak tahu, tapi yang jelas penyakit. Iya. Oke, baiklah. Nah, ini ada info ya soal fakta dan mitos tentang tai lalat yang akan disampaikan oleh Miss Kepo. Silakan Miss Kepo. Halo, selamat malam. Saya emang Miss Kepo. Saya selalu tahu apa yang harus saya ketahui dan juga saya selalu mengetahui apa yang harus mereka ketahui. Jadi saya sudah tahu dengan segala sesuatunya dan apalagi soal tai lalat. Jadi saya soal tai lalat apalagi yang mau ditanyakan? Oke, sekian. Oke, terima kasih Miss Kepo. Sudah terlalu banyak itu, Anda berbicara. Tidak ini bibir, aja, bibirnya mau tai lalat lagi, ditompel kayaknya. Panjang banget. Ada tombolnya kalau ini. Tidak. Saya punya memang info dan fakta tentang tai lalat. Apalagi silakan, soal tai lalat di bibir kan? Betul kan? Itu yang dimaksudkan. Jadi tai lalat di bibir itu mempunyai nama ilmiah yaitu Nevus pigmentosus. Ya. Apa namanya? Nevus pigmentosus. Tai lalat itu merupakan tumor jinak pada kulit yang paling umum ditemukan pada manusia ya. Ya betul, seperti itu ya. Munculnya tai lalat itu bisa dipicu oleh faktor genetik. Bu. Pelan-pelan bisa gak? Ya, bisa. Orang gak nangkep ngomong apa. Ya bisa. Pelan-pelan santai. Ya saya orang yang Woles. Ya saya orang yang santai. Saya juga woles. Lanjut silakan. Pelan, santai. Saya relax, ya. Saya relax. Tarik nafas bu. Tarik nafas. Ya. Buang. Tarik lagi. Buang. Sebentar. Ini kayak mau lahiran loh ya. Saya ulangi lagi ya. Ya. Tai lalat itu ada juga bisa dipicu oleh faktor genetik. Ya. Oh. Ya seperti itu. Atau seringnya kontak dengan apa tadi sebelumnya? Sinar matahari ya, bu? Iya, itu. Atau oh berarti dengan sering kontak dengan sinar matahari ya. Bisa menimbulkan tai lalat? Bisa ya? Jadi seperti itu. Ada genetik juga? Jadi kalau misalnya dia punya nomor telepon dari sinar matahari, dia bisa kontak terus jadi ntar muncul. Bukan minta kontaknya sinar matahari. Kontak langsung dari matahari kena sinarnya. Tapi ternyata gitu para peneliti di Inggris menemukan fakta bahwa orang yang memiliki banyak tai lalat ternyata dapat memperlambat proses penuaan. Wah bagus dong. Mulai sekarang coba dihitung tai lalatnya. Apakah Anda merasa tai lalat Anda banyak bisa jadi Anda bisa memperlambat proses penuaan ya? Coba dihitung satu-satu. Jadi kalau saya pikir-pikir ya, suami saya juga tai lalatnya banyak sekali. Saya sebagai Miss Kepo, tahu ya? Tau dari mana suami tai lalatnya banyak? Saya tahu lah itu suami saya. Oh iya. Iya. Saya lupa. Saking banyaknya sampai dibilang toilet lalat. Saking banyaknya. Udah jadi toilet. Jadi lalat kalau, aduh saya pengen ke belakang, ya kayak suaminya nih. Bukan seperti itu. Tapi ternyata selain manfaatnya yang sangat luar biasa itu memperlambat proses penuaan, saya juga sebagai Miss Kepo selalu mengetahui apa saja manfaat ataupun tidak manfaatnya ya. Santai. Iya. Lanjut. Ada juga tai lalat yang membahayakan. Tai lalat yang membesar dan terasa gatal ataupun sakit. Nah, itu juga diperkirakan bisa menyebabkan munculnya kanker kulit pada tubuh manusia. Jadi harus waspada juga ya. Gitu. Oh, iya. Saya pengen cerita sedikit dulu saya ada tai lalat di sini. Tai lalat kayak begini nih dulunya nih. Nih. Dulunya nih kayak gini nih. Nah, gue iseng. Sorry, waktu, ini jangan dicontoh ya. Waktu lovers ya. Iseng waktu SD atau SMP. Jangan dikorek-korek. Iya. Kayak garuk siapa tahu hilang. Waktu SD atau SMP gitu pakai jangka waktu pake itu kan. Oh, ya saya penasaran ini bisa dikeluarin enggak jadi ya tusuk-tusuk keluar. Oh itu jangan contoh makanya. Akhirnya begini. Iya. Jadi menonjol. Saya juga ada sih, tapi kata orang itu ambeien. Lah itu ambeien bukan tai lalat, itu ambeien. Oh iya. Kan genetik juga genetik. Iya tapi bukan tai lalat, ambeien. Oh iya oke. Lanjut. Itu jangan sampai ditiru ya karena memang tai lalat juga memang kalau misalnya mau dihilangkan memang harus pada ahlinya. Saya juga sebagai Miss Kepo kalau kamu mau tahu siapa ahlinya nanti coba hubungin saya ya. Oke, berikutnya adalah mitos makna tai lalat berdasarkan letaknya. Oh, coba. Ada maknanya. Iya. Kalau Desta, tai lalatnya berada di mana? Di mata ada dia. Di mata ada. Mata. Kalau misalnya tai lalatnya ada di ujung mata kanan atau kiri, itu dapat dipercaya orangnya sebenarnya. Oh. Ah, salah deh kayaknya. Apa? Udah langsung salah. Enggak. Karena saya mengenal Desta itu orangnya bukan ember ya, tapi apa, Vincent? Samudra. Bukan ember lagi ya. Lebih luas emang. Tapi katanya seperti itu, di ujung mata orangnya dapat dipercaya tapi pendiam. Itu salah banget ya. Salah. Ini enggak usah diteruskan. Iya. Yang pertama nah, salah. Tai lalat di bibir atas. Nirina nah, katanya tai lalat di bibir atas. Di bibir atas itu ternyata orangnya itu cerdas dan banyak rezeki. Amin. Wah, saya juga ada. Ada kok ini, Bu? Ada. Kemarin ada beneran. Bukan itu kotoran hidung yang ke bawah.
Iya, iya, iya. Nah, itu beberapa informasi soal tai lalat, tapi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa hubungi saya karena saya Miss Kepo dan saya tahu segala macamnya. Oke, terima kasih Miss Kepo. Ya. Dah. Nirina, selain di bibir lo di mana lagi ada tai lalat? Badan ada. Di mana? Enggak usah ya. Ya enggak usah di punggung kah atau di mana gitu. Tapi lo pernah meneliti sendiri enggak nak apa gue bener-bener cerewet nih gara-gara tai lalat di atas bibir? Jadi kebanyakan yang memang Nirina ketemuin rata-rata sih gitu. Jadi kalau ada tai lalatnya di bibir, pup lalatnya di bibir gitu, kayaknya sih memang iya sih banyak ketemu sama orang-orang tuh yang juga bawel. Bawel gitu. Iya ya cerewet. Tapi ya. Ngobrol. Rano Karno di dagu. Makanya sering begini, Din. Setelah ini kita akan datangkan tamu lagi kejutan nih ya. Yang Nirina udah tahu, ya kan? Itu bukan kejutan. Oh, iya. Itu bukan kejutan. Ya, kita akan datangin pasangan Nirina ya. Soulmate-nya. Tetap di Tonight Show.